Yosa, kembali lagi di Kako, ini Medan ya. Ini dia tambahan spoiler manga One Piece chapter 1056 daripada Redon. Dan berikutlah informasi-informasi yang ia sampaikan daripada hal yang detail di chapter 1056 ya. Dan ya, di informasi pertama dikatakan oleh Redon bahwasannya info tentang organisasi Cross Guild muncul di koran, di mana kita dapat melihat poster dengan Buggy, Crocodile dan Mihawk serta logo organisasi mereka itu. Kemudian di info berikutnya kita melihat Karibo mendengar atau menguping percakapan daripada kru Mugiwara Chimmy tentang Pluton. Dan Karibo langsung berkata sesuatu hal menarik. Pertama Poseidon dan sekarang Pluton. Aku harus segera memberitahukan kepada orang itu. Ya, orang itu. Siapa yang dimaksud Karibo di sini? Ya, tidak ada info lebih detail daripada itu. Nah, kemudian ke info berikutnya beralih kepada Eustace Captain Kid. Dimana ya? Kid ini diketahui sedang atau akan mencari seseorang pria dengan bekas luka bakar yang tampaknya memiliki petunjuk tentang One Piece. Ya, siapa karakter dengan luka bakar itu? Apakah Aokiji? Ya, cukup menarik untuk dinantikan. Dan di info lainnya kita mendapatkan kabar daripada Momonosuke dan Kinemon yang bangun dan menyadari bahwa Luffy dan krunya akan meninggalkan Monokuni. Kru Topi Jerami atau Mugiwara Ichimi mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang kecuali Momo dan Kinemon. Sementara itu kita melihat Shinobu ya. Shinobu menjadi mentor Tama dan Luffy berjanji kepada Tama bahwasanya dia akan membawa Tama menjadi nakamanya ketika si Tama ini telah atau bisa mempelajari suatu ninjutsu. Apakah ini Aceng versi kedua? Ya, tidak tahu ya. Kemudian di info berikutnya kita dapat penjelasan detail daripada kejadian yang dialami Yamato, di mana di akhir bab ya, di halaman terakhir itu kita melihat Yamato berdiri di atap kastil. Dia akan berlari dari sana ke tempat Luffy dan krunya berada. Dan ya, itu sedikit detail daripada hal yang terjadi pada spoiler sebelumnya.